Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel kesayangan makhluk di seluruh alam, wow. Dari alam gaib sampai alam nyata. Apalagi kalau bukan sobat jajan. Dan ini halaman depan salah satu mall yang ada di Karawang. Gitu ya, masuk dulu ah. Nih sambil Bang Jajan masuk ya. Ini Bang Jajan tuh kayak lagi pengen nyari HP impian gitu cuy. Sama ada beberapa HP juga yang Bang Jajan lagi butuhin banget sih. Ini lagi butuh banget ya HP-HP ini. Oh, gitu masa. Tapi ya kita pokoknya kelalang keliling dulu. Di sini ada enggak gitu HP impiannya Bang Jajan ya. Aduh, ini mobil kita. Aduh, belum diantar juga nih mobil nih. Lu jangan saya deh. Kita ada ini, kita lewat watch engine situ tuh. Nah, ini dia ada iBox cuy. Alhamdulillah. Akhirnya di sini ada iBox. So, kita kayaknya langsung masuk aja kali ya ke dalam iBox-nya ya. Aduh. Oh, ada talinya. Oh, belah sini nih. Nope. Ada pembatasnya di situ. Nah, kita masuk belah sini. Tuh. Ini iPhone-nya. Ya, dah kita baru pertama kali udah masuk iBox ini, katro banget gitu. Nih, kita lihat yang ini nih, iPhone 12 Pro Max. Ah, ini nih. Ini yang warna Pacific Blue, cuy. Bro. Ya Allah ya Rabbana, wow. Ini sih mewah banget dah. Ya salam, aduh di glosor-glosornya enak teh geningnya layarnya. Ini genggamnya gede ini tuh kayak yang antep begitu nya. Pas ini cuy. Coba di scroll. Enak sih ini layarnya. Ya Allah, ini 20 juta lebih cuy. Masya Allah. Aduh, warnanya. Aduh, warnanya itu kameranya, bobanya ada 3 cuy. Ditambah apa itu tuh? Ada laser. Laser apa? Ada LiDAR ya? Logo Apple-nya juga keren ya. Apple kegigitnya ya. Ya Allah. Ini sebelahnya ada iPhone 12 Pro ini ya tuh. Oh, ini juga sama. Ada LiDAR-nya juga ya, tanya tuh. Coba di glosor set. Enak sih ini di scroll sama ini kayak lebih kecil dikit layarnya nih daripada yang 12 Pro Max. Nah, ini sebelahnya iPhone 12 yang biasa cuy tuh. Bobanya cuma ada 2. Ini warnanya biru gitu ya, biru yang kayak gitu. Oke. Oke. Kita taruh lagi, Bang Jajan mau balik lagi ke yang gede ini cuy. Aduh. Ini merinding dah bulu ketek kita udah megang ini dah. Aduh. Ya salam. Ini enak banget cuy dipegang nih. Aduh, baru kali ini dah kita ngeliat ya iPhone di genggaman sendiri gitu. Nah ini iPhone 12 mini. Ini yang kecil tuh ya. Enak banget sih ini digenggamnya cuy. Enak gitu ya digenggamnya. Tuh, enak di apa ya, pas dalam genggaman lo kecil. Nanti yaudah deh kita taruh lagi dulu dan kita langsung ke yang sebelahnya. Nah, ini iPhone SE 2020. Wow. Hampir sama sih kayak iPhone 12 mini ya. Tuh. Cuma ini beda di apa ya, bentang layarnya aja sih. Kita taruh lagi dan nah, barusan Bang Jajan tanya sama Teteh ini. Kata dia katanya stok iPhone 12 Pro Max dan iPhone 12 Pro itu lagi kosong semua, habis cuy. Ya Allah, HP ya dengan harga segini ablag-ablagannya bisa habis secepat itu katanya. Dari tanggal 18 ini baru tanggal berapa ya? Baru berapa hari gitu. Udah habis aja ini iPhone. Ya Allah, pada kaya-kaya sekarang ya orang Indonesia ya. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan ketularan rezekinya, amin. Ya tapi habis cuy. Dan kata si ETT-nya katanya kalau mau ikut PO aja katanya. Kumahanya, duh tekiung lah PO tehnya kena teh bulak-balik deh pengennya hari ini langsung. Ya tapi apa boleh buat dah, kita taruh lagi dan kita balik lagi aja yuk cuy. Yaudah, berhubung tadi iPhone-nya kehabisan, kita langsung aja dah ke tempat yang kedua ya, ke gerai Oppo nih. Bang Jajan pengen nyari salah satu Oppo yang terbaru, langsung aja kita masuk yuk. Boleh kan, silakan. Ya, ada Oppo A15 nggak ya? Ada, di sebelah sini. Oh, ada. Oh, yang ini. Oh, ini Oppo A15. Oke. Wow, ini cuy.
Dah. Dah. Yo, Oppo A15 nih ada, cuy. Wow. Aduh, aduh, aduh. Bagus sih. Tuh. Ini jadi kayak kamera belakangnya tuh lucu banget gitu, ngotak gitu. Kalau kamera ini, kameranya lumayan juga ya, Kak, ya? Iya, udah 13 megapiksel sekarang. Oh, 13 megapiksel? Iya. Lumayan sih. Tuh. Kalau untuk seri yang lainnya, ada apa aja ya, Kak, ya? Kalau seri yang lainnya, kita ada di A53, Kak. RAM-nya 4. Oh, A53. RAM-nya 4 giga. Kalau yang lainnya kayak Oppo Reno 4 gitu, Reno 4F. Nah, Reno 4 sama Reno 4F ada di sini, Kak. Ada di sini. Tuh. Ini Reno 4 ya? Iya, ini Reno 4. Cie, samaan cie sama yang buat ngerekam cie. Nah, ini tuh. Terus kalau yang ini apa, Kak? Nah, kalau yang ini Reno 4F. Oh, ini yang Reno 4F-nya. Dari harga 43 cashback 300.000 jadi 4 juta harganya. Oh, dari 43 jadi 4 juta pas ya. Ini kameranya lucu juga ya. Bentuknya kayak kuad kameranya lucu. Kalau yang sebelah sana apa tuh? Ini Reno 4 Pro. Oh, yang Pro-nya. Ini kalau yang ini harga berapa nih, Kak? Oh, harganya 6999. 6999. Ada cashback-nya nggak kalau yang ini? Baru kemarin sih dia cashback dari harga 8 juta jadi 7 juta. Oh, dari 8 juta ke 7 juta ya? Iya. 7 juta kembali 1000. Okay, kita kayaknya pengen yang paling baru tadi deh. Pengen apa? A15 ya? Iya. Boleh deh. Langsung. Ada warna hitam sama warna putih. Putih aja deh. Putih aja. Iya. Nah, akhirnya ini yang kita beli nih, cuy. Pengen ngerasain gitu ya, Oppo ya yang paling barunya gitu tuh. Oppo A15 ini harganya tuh 1 di 19999, berarti 2 juta kembali 1000. Ya, tuh. Ini mau langsung di unbox sama si Ete-Ete-nya. Ete, sama Ete siapa, Teh? Nama aku Lia. Wow. Oh, Ete Lia nih. Iya. Dia lagi di unboxing dulu ya. Dibuka aja ya. Oke. Okay. Buat kado apa buat apa, Kak? Buat itu sih, apa namanya? Buat seseorang. diserolokin heula. Nah, coba isinya ada apaan aja. Ini juga diambil juga itunya. Garansinya biar kasir yang isi ya, Pak ya. Siap. Itu HP-nya. HP-nya putih ya kayak orang yang belinya. Putih banget dah. Kayak apa, kayak gula. Ada manis-manis ya. Wow, kamera belakangnya kayak yang wow. Lucu ya? Iya. Keren, okay. Keren. Oke. Okay. Yang lompat ya. Heeh. Dalam Oppo A15 ini isinya ada kepala charger. Sama ada kabel USB-nya, ini masih tipe B ya. Oh, masih tipe B. Oke. Nah, Kak, coba silakan mau dicoba-coba. Oh, boleh, ya. Boleh. Boleh, Kak. Nah, oke. Okay. Ini cuy, itu HP-nya. Wow. Bening banget ya layarnya. Ini Oppo yang 2 jutaan loh, cuma satu. Nggak nyampe 2 juta sih, 2 juta kembali 1000. Mantep ya layarnya. Coba kita coba kameranya. Nih. Tuh, ini kamera belakangnya cuy itu. Kamera belakangnya dia triple kamera, 13 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Mantep tuh. Coba kamera depannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ada makhluk apa itu di kamera depan? Tuh. Okay, bisa dibungkus lagi lah, Kak, ini. Ya. Ya. Kita bungkus ya. Nuhun ya, Kak ya. Okay, yuk. Dan sekarang kita lanjutin ke Mi Store yang ada di Karawang, cuy. Masih di mall yang sama ya. Ini tuh, ini Bang Jajan juga pengen nyari salah satu HP juga di sini, pengen jajan teh ya geningnya di Mi Store. Nih kita
lihat-lihat dulu di sini ada kayak power bank gitu encuy tuh. Setanya di dianya power bank putih, terus ini sebelahnya ada yang warna hitam putih lagi. Nah, ini nih. Ini kayak jam tangan pintar apa smartwatch gitu ya. Namanya Amazfit Pace. Tah, koski di warnanya Bang Jajan banget nih. Cuma kalau ada yang merah hitam gitu lebih cool banget gitu ya. Terus itu juga di sananya ada kayak smartwatch lain gitu tuh warna hitam semua. Nah, kita ke sini. Ini ada Mi 10. Keren ya. Ya Allah, Mi 10 ini Xiaomi. Keren ini loh. Layarnya melinyar banget cuy. Tuh. Kita kagak tahu udah mau pencet yang mana, kamera aja deh coba infonya. Tuh, ini setelan kameranya. Ya udah kayaknya kita taruh lagi deh ini ya. Kita pengen lihat-lihat yang lain dulu. Set, ini sebelahnya ada Redmi Note 9 Pro. Ini kayak udah di layar YouTube cuy, kayaknya ini yang nyoba sebelumnya ini lagi nonton YouTube ini ya. Ini di HP ini mau ngetes kali ya. Kalau nonton-nonton YouTube di HP ini tuh bagaimana? tuh ya kan. Coba ada dia nyetel sobat jajan enggak nih? Nope. Tuh, coba ketik dah sobat sobat. Nah, jajan tuh paling atas kan? Itu sobat jajan tuh paling atas. Ya, kita lanjut ke sebelahnya ada Redmi 9. Redmi 9 juga kayak lumayan antep ya. Oh nih. Gede juga sih ini layarnya lumayan cuy. Tah, enak juga ini di scroll-scroll nanya. Lumayan nih. Kameranya kita mau coba set. Tuh. Lumayan juga ini padahal entry levelnya Xiaomi ya. Redmi ya. Kayaknya mau beli yang ini deh Bang Jajan. Iya fix ah. Ini beli yang ini nih. Fix kita beli yang ini. Tapi coba deh Bang Jajan pengen coba kamera depannya dulu. Tah, set. Tah. Tuh, ini ada makhluk ganteng di sini perkenalkan. Nah, ini dia nih HP-nya cuy, Redmi 9. 6332 ya. Yap. Langsung we tanya di brebek-brebek set ya. Set hiji deui set. Nah, langsung di srolokeun. Perlengkapannya udah dapat softcase. Yap. Sama adapter chargernya. Iya, adapter charger plus kabelnya ya. Iya, betul. Yang udah type C kan ya, kayak? Udah type C. Yap, warnanya keren. Oh, kuat kamera ini. Iya. Dan ini antigoresnya udah terpasang ya. Siap. Good job. Ayo, Nuhuna. Oke, next kita ada di depan gerai Gumilar nih, cuy. Gumilar 8 Sukaseuri ya. Ini tuh. Kayaknya kita langsung masuk aja kali ya. Nope. Nah, kita pun langsung disambut sama AA ini dan kita pengen langsung nanyain HP yang kita pengen dan sekarang mau di-unbox dulu nih cuy. Ya, kita beli apa Infinix Hot 10 nih di Gumilar. Berapa ini teh? 8 Sukaseuri. Gumilar 8 Sukaseuri nih. Sukaseuri nya. Iya, Sukaseuri. Dalamnya ada apa aja teh? Tempered. Oh, tempered glass dapat. Oh iya, silicone case. Terus ada itu charger. Kepala charger ya, sama chargernya. Oke. Okay. Ini kita apa ya, disuruh nyoba-nyoba dulu nih HP-nya cuy. Ini lumayan sih layarnya, gede banget cuy. Badag juga ini layarnya ya. Tuh ablak ini cuy. 6,78 inci. Oh, ininya SoC-nya pakai apa namanya, MediaTek G70. Lumayan sih buat gaming. Baterainya juga badag sih ini, 5200 mAh tuh. Ini quad kamera juga 16 megapiksel nih. Tuh, ini fingerprintnya tuh di tengah sini. Cakep sih modelnya ya. Keren-keren. Coba ini Bang Jajan pengen pakai kameranya ya. Oh, pengen coba kameranya tuh. Lumayan sih ini. Keren-keren. Duh, kalau kamera depannya
Bagaimana coba set? Astagfirullahalazim. Itu penampakan dari mana itu? Kayak begitu ini kamera depannya. Bagus sih ya, Infinix ya. Baru kali ini sih Bang Jajan megang HP Infinix gitu. Tuh, enak sih, smooth juga ini. Peluncur akses kalender. Oke, izinkan aja deh. Kita mau orangnya serba ngizinin. Izinkan. Izinkan semua. Yaudah tuh. Kayak begitu, cuy. Siap ya. Nuhun ya, Teh. Ayo. Nuhun, Ah. Telat ente jawabnya. Ini alhamdulillah, cuy, kita dapat voucher gratis makan di Ropang OTW tuh, tapi harus makan di tempat berhubung Bang Jajan buru-buru, jadi kita langsung pulang aja dulu ye. Nah, segitu aja video kita kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini, dan pastinya Bang Jajan doain kalian terus. Semoga selalu sehat dan bahagia, serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. Hatur nuhun pisannya udah nemenin kita nih seharian ini. Semoga yang nonton video ini dari awal sampai akhir, serta enggak skip iklan, mudah-mudahan juga ketularan bisa kebeli HP-HP yang pengen kalian punya atau butuhin gitu buat kehidupan sehari-hari. Amin ya. Ini Bang Jajan ngemeng-ngemeng pengen banget sih ngerasain giveaway HP ye. Mudah-mudahan nanti di 1 juta subscrib, doakan we nya Bang Jajan bisa giveaway HP buat kalian para tim subscribe dan KBBJ ku di seluruh alam. Mudah-mudahan bisa ya giveaway HP. Makanya support terus dong channel ini biar bisa makin berkembang ya cuy. Di share terus videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya, sampai ablag-ablagan dan sampai tersebar di alam gaib sana. Ini juga Bang Jajan gak bakalan nyerah, pengen nyari HP impiannya Bang Jajan, yaitu iPhone 12 Pro Max. Nanti di next vlognya, buat kalian yang setuju komen di kolom komentar di handapnya ya cuy. Okay. Pokoknya yaudah, segitu aja dah, ikutin aja terus channel ini ya. Yaudah segitu aja, see you on my next video. Wassalamualaikum dari Bang Jajan yang abis jajan ablag-ablagan banget di hari ini. Ya tapi gak ada cuy HP impiannya. Kagak ampe-ampe, nanti kita cari lagi dah. Gampang.